Bahan yang diperlukan 700 gram singkong parut, 150 gram tepung terigu, 300 gram gula pasir, 100 ml santan, 150 ml minyak goreng, 2 butir telur, 1 sendok teh ovalet, 1 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh vanili, pewarna menurut selera, boleh memakai, boleh tidak. Untuk nanti saya memakai warna hijau dan warna kuning. Siapkan wadah, masukkan telur, gula pasir, ovalet, dan kita mixer sampai kaku, kental, berjejak. Karena adonan sudah putih, kaku, dan berjejak, maka kita bisa menghentikan mixernya. Kita masukkan santannya. Minyak goreng, tepung, baking powder, garam, vanili bubuk. Kita mixer dengan kecepatan rendah supaya tercampur rata. Terakhir kita masukkan singkong parutnya. Mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Cat adonan kita, mungkin ada minyak yang masih mengendap di bawah. Ternyata tidak, adonan sudah jadi ya. Selanjutnya bisa kita
buat dengan warna yang berbeda menurut selera kita, dan kita masukkan ke cetakan. Siapkan cetakan dan kita oles dengan minyak goreng. Cetakan sudah siap, sudah saya oles dengan minyak semua tadi. Sekarang kita akan menuang adonan ke dalam cetakan. Pertama, sedikit adonan yang tanpa pewarna. Kemudian saya susul dengan adonan warna kuning. Terakhir saya timpa dengan adonan warna hijau. Adonan siap kita kukus. Panci yang kita siapkan untuk mengukus airnya sudah mendidih. Jangan lupa alasi tutup panci dengan kain bersih sehingga ketika kita mengukus air tidak akan jatuh menetes ke kue. Kita akan mengukus kue selama kurang lebih 12 menit. Sudah 12 menit, kita akan cek kue kita. Nih, untuk mengecek apakah sudah matang atau belum. Bolu kukus singkong kita bisa digunakan lidi. Kita tusukkan. Jika lidi sudah kering, tidak basah, berarti bolu kukus singkong sudah matang. Dan ini sudah kering. Kering. Kita bisa mengangkat bolu kita. Akhirnya selesai sudah kita membuat bolu kukus singkong, dan ini adalah hasilnya. Satu resep tadi dapat menghasilkan banyak. Cocok sekali untuk teman-teman yang berminat atau punya ide untuk jualan. Cantik sekali hasilnya. Nah, kita lihat bagaimana ini hasilnya. Untuk sekali teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim, enak. Empuk, gurih ya. Demikian pertemuan kita kali ini membuat bolu kukus singkong. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman semuanya, bisa memberi inspirasi terutama bagi teman-teman yang memiliki ide untuk berjualan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.